Dalam video ini saya akan tunjukkan macam mana untuk kita menyelesaikan masalah berkaitan Larsen Miller parameter. Yeah. So the question mentioned that design a ductile cast iron. Okay, kita nak design a ductile cast iron to operate in a furnace used to fire a ceramic brick. So the chain, ini adalah chain yang kita akan pakai. Yeah. The chain will be used for 5 years. Chain ini akan digunakan selama 5 tahun pada suhu 600 degree Celsius dengan applied loading ataupun force yang kita apply sebanyak 5,000 pound. Dan kita assume the factor of safety adalah 2. Jadi macam mana untuk kita menyelesaikan masalah ni? Kita akan menggunakan formula Larsen Miller parameter. Yeah? Right. So ini adalah formula untuk Larsen Miller parameter. T besar adalah temperature dalam Kelvin, 36 campur 0.78 natural log. T kecil pula adalah masa dalam jam. Okay, contohnya dalam soalan ini kita akan tukarkan 5 tahun. 5 tahun ini kepada berapa jam? Ada berapa jam dalam 5 tahun? Dibahagikan dengan 1,000. Yeah. So, first step kita akan tukarkan 5 tahun kepada jam. Eh? Okay. So, dalam satu hari ada 24 jam dan dalam satu tahun pula ada 365 hari. Dan T kecil bersamaan dengan 43,800 jam. 43,800 hours. So dalam 5 tahun ada 43,800 jam. Kemudian kita akan masukkan value yang telah kita dapat ni ke dalam Larsen Miller formula. Yeah. Right. So Larsen Miller untuk kita tukarkan 600 degree Celsius kepada Kelvin, kita tambah 273. 600 tambah 273 darab 36 campur 0.78 natural log 43,800 jam, dan kita bahagikan dengan 1,000. Dan kita akan dapat value LM adalah sebanyak 38.7. Okay, kita akan dapat 38.7. Yeah. So dalam apabila kita telah dapat value LM 38.7, kita tengok pula kepada graf yang diberi ni. Yeah. So 38.7 adalah lebih kurang berada di sini, 38.7. Dan kita plotkan kepada graf ni untuk kita cari stres. Yeah. So, pada apabila Larsen Miller parameter bersamaan dengan 38.7, stres adalah lebih kurang 1,800 PSI. Yeah. Okay. Right. So, kita diberi the factor of safety adalah sebanyak 2. The factor of safety, the factor of safety adalah sebanyak 2, yang bermaksud bahawa the applied stress should not be more than, kita dapat 1,800 tadi ya, berdasarkan graf ini 1,800. So meaning that applied stress should not be more than 1,800 bahagi dengan 2, the factor of safety. So kita dapat 900 PSI. Yeah. And then from the question, kita tahu bahawa total cross sectional area yang rantai ini perlukan untuk support 5,000 pound loading. Yeah. So ini adalah formula yang kita boleh pakai. A equals to F divided by stress. Yeah. So daripada soalan the applied loading adalah sebanyak
5,000 pound. 5,000 pound dibahagikan dengan stres adalah sebanyak 900 PSI. So kita akan dapat the cross sectional area untuk kedua-duanya adalah 5.56 inch squared. Okay. So the total cross sectional area untuk kedua-dua ni adalah 5.56 inch squared, meaning that each half equivalent to 2.78 inch squared. Yeah? Dan kita assume ini adalah round cross section. Adalah round cross section. So kita boleh tentukan the diameter of the chain. Okay, kita akan menggunakan rumus the area persamaan dengan 1/4 pi d kuasa 2. Kita assume the chain having around cross section. So kita rearrange this equation. Kita rearrangekan equation ini. 4 pi kali dengan the area. Yeah. So kita tahu the area adalah the total area adalah sebanyak 5.56. Total area adalah sebanyak 5.56 inch squared. Dibahagikan dengan 2 bersamaan dengan 2.78 for each half. Yeah. Right. So 4 pi 2.78 inch squared bersamaan dengan 3.54. Yeah. So kita square rootkan. Okay. Jadi D adalah bersamaan dengan 1.88 inches. So ini adalah jejari yang kita perlukan untuk kita design ductile cast iron to operate in a furnace used to fire ceramic bricks yang akan digunakan selama 5 tahun pada suhu 600 degree Celsius, dan kita assume the factor of safety adalah sebanyak 2. So, ini adalah jawapan dia.